Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai bersama hadirin sekalian. Semoga pertemuan kita dan apa yang kita akan sampaikan, dan kita akan dengarkan, semoga mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جزاك الله خير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين حضرين سكالين جماعة صلاة صبح مسجد جهاد bukit tinggi, padang panjang. Siapa bilang bukit tinggi tadi malam? Tanggung jawab. <laughs> padang panjang. Yang semoga kita bersama oleh Allah senantiasa dimuliakan. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV. Dimanapun Anda berada dan kepada pendengar RDS 101,4 FM Solo. Solo ya, bukan Solo. Solo, Jawa Tengah. Yang semoga oleh Allah semua senantiasa dimuliakan, diberkahi dan dirahmati dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi padang panjang ini dingin ya. Tapi untuk saya enggak terlalu, karena saya dari kota batu. Tahu kota batu? Kota batu Malang, Jawa Timur. Lebih dingin dibanding ini. Jadi kalau sampai sini rasanya orang lain pakai jaket, saya bilang kok pakai jaket ya? Padahal nggak terlalu dingin. Nah, tapi alhamdulillah memang ketika masuk ke sumber ini, ini yang kedua kalinya, itu yang tidak bisa hilang dari ingatan itu indahnya masya Allah. Jalannya, kemudian pemandangannya, kemudian suasana masyarakatnya itu nggak bisa hilang dari sini. Maka alhamdulillah di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dan kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan di mana apabila kita senantiasa pandai bersyukur maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu oleh Allah akan dilanggengkan tidak dicabut. Dan itulah dari arti firman Allah taala innallaha La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya begini. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Mereka sendiri yang merubahnya. Apabila kita membuka kitab tafsir, ini ayat sering dipakai oleh motivator. Dibilang kalau bukan kita Siapa lagi? Seakan-akan nasib itu di tangan kita. Yo, ndak apa-apa, ndak salah. Tapi kemudian ada makna yang lebih tepat yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Salah satunya Al Imam Al Hafiz Ibnu Katsir. Ayat ini artinya Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Artinya apa? Inna la an ala hatta Allah tidak akan mencabut suatu nikmat yang telah Allah berikan sampai kita menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabutnya. Jadi nikmat yang telah Allah berikan Allah tidak akan cabut sampai kita sendiri yang menjadikan nikmat itu pantas hilang dari diri kita, termasuk kebahagiaan rumah tangga. Awalnya rumah tangga kita begitu indah, begitu menyenangkan, begitu tenang, sakinah, mawadah, warahmah. Ketika ketenangan rumah tangga itu oleh Allah dicabut, berarti apa? kita sendiri yang menjadikan nikmat itu layak oleh Allah untuk dicabut. Maka bagaimana caranya agar nikmat yang Allah beri tidak Allah cabut? Salah satunya apa? Dengan mensyukuri nikmat tersebut. Maka dikatakan oleh para ulama, asyukru As mutbitun ni'am. Syukur itu cara kita untuk menjadikan nikmat yang Allah beri tidak akan dicabut. Maka, senantiasa kita bersyukur kepada Allah agar setiap nikmat yang Allah berikan, senantiasa Allah jadikan langgeng bersama kita. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Kemudian, berikutnya, salawat beriring salam, silahkan ya sambil diminum juga boleh. Silakan, ini mempersilahkan diri sendiri. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri taula dan kita di mana apabila kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita akan menjadi manusia yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah Maka, yang ingin menjadi orang tua terbaik, Nabi Muhammad, contohnya, yang ingin menjadi suami terbaik, Nabi Muhammad, contohnya, ingin menjadi seorang pemimpin yang terbaik, Nabi Muhammad, contohnya, maka tidak ada siapapun yang mencontoh Nabi Muhammad kecuali pasti dia akan menjadi orang yang terbaik. Tutur katanya, akhlak perilakunya, ibadahnya, cara bekerjanya. Apabila mencontoh Nabi Muhammad, maka pasti akan menjadi yang terbaik. Nah, hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, bagi hari ini kita live dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Betul ya Padang Panjang ya, betul. Kita akan mengambil satu tema insya Allah singkat saja yaitu sabar di dalam menghadapi ujian. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu dan silahkan dijawab ya. Angkat tangan yang mulai lahir sampai hari ini oleh Allah tidak pernah diuji. Angkat tangan. Diuji semua? Nah, karena memang hakikat dunia kan seperti itu. Apabila kita tinggal di dunia, maka pasti kita akan diuji. Maka ada tiga rumus kehidupan yang kita perlu tahu. Supaya di dunia ini kita tenang. Ekspektasinya tidak terlalu tinggi. Ekspektasi itu apa? Keinginan, harapan, penilaian tentang dunia tidak terlalu tinggi. Maka ada tiga rumus. Rumus yang pertama, La salamata minannas. Tidak ada seorang pun yang selamat dari gangguan manusia. Nah. Maka kalau kita hidup bersama manusia, maka pasti apa pasti mendapatkan gangguan. Itu nomor satu. La salamata minanas, tidak ada keselamatan dari gangguan manusia. Nomor dua, la fid dunia. jangan berharap ketenangan di dunia karena ketenangan itu nanti Allah akan berikan kepada kita di mana? Di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga la najata minal maut. Tidak ada seorang pun yang selamat dari yang namanya kematian. Nah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah. Waladabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون Nah ayat ini, kita mau artikan satu persatu, kemudian saya akan berikan contoh, sehingga kemudian kita bisa ngerti, oh memang tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Tidak ada apa? Tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Yang pertama, Ini di ayat ini ada dua kata penegasan kepastian. Yang pertama lam wala. Lam di situ lam litaukid untuk memastikan. Yang kedua nun. Wala nabluwana. Dan pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian dan itu merupakan suatu kepastian dan mohon maaf yang namanya ujian itu susah atau mudah? Susah tapi masalahnya di sini, kadang-kadang kita melihat ujian orang lain seperti ringan, tapi ujian kita seakan-akan yang paling berat. Kenapa? Karena anak SMA ngelihat ujiannya anak SD. Padahal ujiannya anak SD berat untuk dia yang SD. Dan ujiannya anak SMA pasti berat untuk yang SMA. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa maka setiap orang memiliki ujiannya masing-masing dan ujian itu pasti berat untuk orang yang mengalaminya maka Allah firmankan Wala pasti kami akan memberi ujian kemudian Allah berikan contoh beberapa bentuk ujian dan ini bukan semuanya ini sebagian dari bentuk ujian Wala bishayin minal khauf. rasa takut kalau zaman dulu, rasa takut ini takut dengan besarnya musuh. Dengan kekuatan musuh. Sekarang enggak. Istri takut kepada? Lah kebalik, maaf. Yang benar yang mana? Itu saya suka. Suami merasa takut kepada istri. Sebenarnya bukan takut. Kalau kita mau duel, suami menang. Cuma segen aja ya menghormati betul suami ya takut atau segan saja dua-duanya ini lebih dari dalam hati kayaknya ini nah sudah rasa takut takut sakit takut musuh takut kehilangan takut macam-macam dan itu ujian dari Allah rasa lapar kekurangan teman kekurangan pasukan kekurangan buah-buahan tapi lihat, ternyata semua ujian tadi, yang semuanya tidak menyenangkan, itu Allah firmankan apa? Wabashiris sabirin. Ternyata semua ujian itu adalah berita gembira khusus untuk orang yang sabar. Untuk siapa? Orang yang sabar. Sekarang lihat, sabar itu apa sih? Coba, sabar itu apa? Karena semua ujian yang tidak menyenangkan di dunia ini, itu ternyata untuk orang yang mampu sabar, itu berita gembira. Itu menyenangkan, itu membahagiakan. Sabar itu, hab nafs amma yubhidullahu ta'ala. Menahan diri, baik perbuatan, ataupun ucapan, ataupun gelagat di dalam hati, yang menjadikan Allah Ta'ala murka kepada kita. Nah, maka orang yang sabar itu orang yang menahan lisannya agar jangan sampai ketika dia diuji, dia mengucapkan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Sabar itu adalah menahan ucapan, menahan perbuatan, agar ketika ujian itu datang, Allah melihat kita, "Oh, kamu lulus." Sampai ada seorang perempuan di zaman Nabi Muhammad yang kemudian anaknya meninggal. Insya Allah semuanya pernah dengar hadis ini. Ketika anaknya meninggal, ibu itu nangis di depan makam anaknya. Nangis ibu tadi. Kemudian Nabi Muhammad lewat. Apa Nabi Muhammad ucapkan? Ya umma isbiri wahtasibi. Ibu yang sabar. Jangan nangis, mintalah pahala kepada Allah atas ujian yang Allah berikan kepadamu. Ibu tadi tidak tahu kalau yang ngomong adalah Nabi Muhammad. Dia bilang, Inna tusib bimusibati. Engkau ngomong begitu enak. Karena engkau tidak sedang kena musibah. Ujian ini tidak datang kepadamu, tapi datang kepadaku. Ayo kita begitu enggak? Kita begitu. Kalau kita kena musibah, orang lain bilang apa? Yang sabar ya. Kita dalam hati apa? Enak kamu ngomong sabar. Lawang yang diuji, saya. Dan saya punya pengalaman masalah ini. Kami punya teman, waktu kuliah dulu, itu satu kelas yang paling baik. Ibadahnya bagus, tutur katanya bagus, kecerdasannya juga bagus, pinter dia di sekolahan, cerdas dia. Suatu ketika dapat berita, ibunya dia meninggal. Pulanglah dia ke kampung. Kemudian kita rombongan takziah. Karena waktu itu rumahnya dia nggak jauh dari sekolahan kita. Kita rombongan takziah. Di kendaraan, kita mikir sama teman-teman tadi. Kita nyuruh dia sabar gak ya? Padahal dia ini teman kita yang paling yang paling sabar, masa kita harus ajarkan sabar kepada orang yang sudah paling sabar akhirnya dibilang ayatnya mengatakan watawa saw bil haki watwa saw Tawa itu artinya apa dari dua pihak sesekali saya yang mengingatkan sesekali saya diingatkan oleh orang orang lain kenapa karena ketika kita terkena musibah Kadang-kadang sabar itu hilang dari pikiran kita, maka kita perlu ada orang lain yang mengingatkan. Dan begitu seterusnya, nah, akhirnya kita ingetin dia yang sabar. Ya, nah, perempuan tadi, Nabi Muhammad bilang, "Bu, yang sabar." Dia protes, "Dibilang, 'Kamu bilang sabar karena kamu gak sedang kena musibah,' sama Nabi Muhammad ditinggal. Nah, ini loh, Nabi Muhammad, orang yang gak pernah ngotot." Tidak pernah ngotot. Diberitahu, tidak mau, ya sudah. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu dikasih kalimat-kalimat yang nampaknya mencela. Tidak, tidak perlu. Diingetin sekali, sudah, ya sudah. Maka ketika Nabi Muhammad pergi, ibu tadi diberitahu oleh sahabat yang lain, bu, tahu nggak yang ngomong barusan siapa? Diberitahu, barusan yang ngomong Nabi Muhammad. Ibu itu langsung apa? Kaget dia. Dibersihin air matanya, dibersihin pakaiannya, dia langsung beranjak datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Diketuk pintunya tok tok tok. Setelah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam keluar, ibu tadi bilang apa? Ya Rasulullah, al-an asbir. Ya Rasul, sekarang saya sabar. Apa kata Rasulullah? La. Antila tasbirin. Kamu tidak sabar. Kenapa? Inna mas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan yang pertama. Sabar itu ketika engkau mampu menahan diri, engkau mampu menahan ucapan, engkau mampu menahan kemurkaanmu kepada Allah di awal munculnya musibah. Contoh, mobil kita kecelakaan. Nauzubillah min syarri Nas'alullah wal Semoga Allah menyelamatkan. Amin. Ditabrak sama motor dari belakang. Pertama kali yang terjadi apa? Matu di mana? Apa? Bahasa Minangnya apa? Mata di mana? Begitu ya. Matamu di mana? Mobil segede ini kok di tabrak. Baru setelah itu, setelah satu jam ke depan, dua jam ke depan baru mikir, Ya Allah, ngapain saya tadi? Marah-marah. Nah maka itu bukan orang yang sabar. Karena sabar itu ketika pertama kali kejadian, Anda langsung, Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sekarang kita jelaskan. Apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Ah itu kan artinya itu artinya maksudnya kenapa orang yang kena musibah Allah perintahkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan itu salah satu ciri orang yang sabar. Artinya kan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada itu artinya penjelasannya begini. Ibu-ibu tahu Ummu Sulaim kenal Ummu Sulaim? Huh? Istrinya Abu Talha. Salah seorang sahabat Nabi ya. Jadi begini. Ummu Sulaim nikah dengan Abu Talha. Menikah dengan siapa? Abu Talha. Sudah dikaruniai seorang anak. Ketika Abu Talha berangkat bekerja, itu anak sakit. Abu Talha bilang apa? Istriku tolong anak ini dijaga baik-baik. Jangan sampai dia sakitnya semakin parah. Berangkat Abu Tolha dalam perjalanan perdagangan yang cukup lama. Pas hari kepulangannya Abu Tolha, Qadarullah itu anak meninggal dunia. Maka apa yang terjadi? Ummu Sulaim gak cerita sama suaminya. Ummu Sulaim anaknya dibungkus pakai kain yang rapi, diletakkan di satu tempat yang aman, kemudian Ummu Sulaim menyambut suaminya. Abu Talha tanya, bagaimana keadaan anak kita? Apa jawabannya? Ahda min qabl. Dia lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Bohong apa enggak? Dia lebih tenang dibanding Sebelumnya bohong apa enggak? enggak? Sebelumnya dia merintih kesakitan, sekarang enggak merintih sudah. Sebelumnya dia mengatakan ee... karena menggigil badannya demam, eee... sekarang udah enggak ada suara itu, berarti lebih tenang apa enggak? Lebih tenang, dia lebih tenang dari sebelumnya. Abu tolha tenang, oh ya sudah, akhirnya apa? Abu tolha makan, maaf ya, kemudian dia mendatangi istrinya setelah semuanya selesai, apa yang terjadi? Ummu Sulaim ngomong, Abu Talha, saya mau tanya, ya silahkan. Ada tetangga kita dipinjemin gelang sama orang. Kemudian sama yang minjemin gelang, gelangnya diambil, diambil kembali. Eh ternyata yang dipinjemin marah. Apa kata Abu Talha? Oh enggak boleh begitu, itu kan gelang cuma pinjaman. Maka ketika yang punya mengambilnya, maka gelang itu harus dikembalikan. Terus Ummu Sulem tanya, Abu Tolha, anak kita milik siapa? Allah. Kalau Allah panggil bagaimana? Kalau Allah ambil anak kita bagaimana? Uh, harus ridho. Harus ikhlas. Nah itu Abu Talha, Sebelum kamu pulang, anak kita meninggal. Bu kaget Abu Tolha. kenapa nggak ngomong dari tadi? Apa kata Ummu Sulaim? Kalau saya ngomong dari tadi, kamu nggak bisa makan. Kalau saya ngomong dari tadi, kamu nggak bisa istirahat. Kalau saya ngomong dari tadi, dalam keadaan kamu butuh dengan saya, kamu tidak bisa mendatangi saya. Maka saya tahan dulu, agar kamu selesaikan semuanya, baru saya beritahu. Saya mau tanya, ada nggak semacam ummu sulaim di padang panjang? Ada insya Allah, cuma mungkin kita belum kenal saja. Ya, ada. Nah, maka dari cerita ini, Bu, apa yang terjadi? Ummu sulaim mengajarkan kepada Abu Tolha makna inna lillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan artinya bukan cuma kita. Apapun yang ada bersama kita, itu pun milik Allah. Suami ibu milik siapa? Ketika sama Allah dibagi dengan perempuan lain boleh. Pelan pelan, pelan pelan, pelan pelan. Sabar dulu, sabar, sabar. Di, difikirkan dalam-dalam, mateng-mateng. Suaminya milik siapa? Allah. Berarti suami itu haknya siapa? Pelan pelan. Milik Allah berarti haknya siapa? Terserah Allah, kan? Allah mau bagi dengan siapa? Anda berhak marah enggak? Enggak, karena bukan milik Anda, Pak Bismillah, Pak. Sudah faham? Sudah faham, Bu? Ya, milik siapa? Allah, haknya siapa? Berarti, ketika Allah ingin membaginya dengan yang lain, Anda boleh marah, enggak? Aman, sudah. Lampu hijau faham, ya? Ya udah, Pak, istri milik siapa, Pak? Milik Allah. Kalau istri meninggal, enggak apa-apa. Serahkan kepada Allah, kita cari. Kok enggak adil begini ya? Nah, sudah kembali fokus. Nah, maka apapun yang bersama kita itu pun milik siapa? Allah. Rumah kita milik siapa? Sehingga ketika Allah ambil rumah itu, ucapannya apa? Innalillah, ya terserah Allah, ini kan milik Allah, ketika mobil kita diambil sama Allah, apa ucapannya? Innalillah, ini mobil juga milik Allah. Ketika kesehatan kita oleh Allah diambil, apa ucapannya? Innalillah, karena kesehatan ini pun milik Allah. Jadi, kalimat "Innalillah" itu mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Untuk apa ikhlas? Karena kita datang ke dunia tidak punya apa-apa kemudian oleh Allah diberi, dan ketika oleh Allah kembali diambil, boleh apa tidak? Boleh, kita tidak boleh pro protes. Nah, itu sabar. Itu namanya apa? Sabar. Karena kita yakin di dunia tidak ada hak milik. Tidak ada apa? Hak milik. Yang ada apa? Hak pakai. Ketika oleh pemiliknya diambil, kita harus sabar. Ummu Sulaim lihat. Yang ngomong sama Abu Talha, anak kita milik siapa? Allah. Kalau sama Allah diambil bagaimana? Ya terserah Allah. Nah, walaupun ini kalau diceramahkan ringan. Tapi kalau kejadian perlu apa? Ikhtiar. Itu innalillah. Yang kedua, wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya wa inna ilaihi rajiun? Dan kita pun akan kembali kepada Allah. Saya mau tanya, buat apa kembali sama Allah? Lah, memang kita milik Allah. Kembali kepada Allah itu untuk apa? Ah, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dan yang kedua, mengambil kembali apa yang sebelumnya oleh Allah diambil duluan. Gini biar mudah. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah ambil dari kita di dunia kecuali Allah akan kembalikan di surga. Apapun yang Allah ambil dari kita di dunia ini apabila kita sabar, Allah akan kembalikan nanti dimana? di mana? Di surga. Apa dalilnya? Begini. Ibu-ibu tahu hadis dan bapak-bapak barang siapa diuji oleh Allah dengan matanya yang buta dan dia sabar, Allah akan gantikan mata itu dengan apa? Surga. Barang siapa yang kemudian Allah ambil kekasihnya di dunia, Allah akan gantikan kekasih itu dengan surga. Kemudian salah seorang kerabat dekatnya Nabi Muhammad, sepupunya Nabi Muhammad yang bernama Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ini Bu, seorang manusia dari kalangan sahabat Nabi yang wajahnya paling percis dengan Nabi Muhammad, wajahnya sama. Dan dia dicintai oleh Nabi Muhammad. Ketika Ja'far itu perang, dia memegang panji perang, apa yang terjadi? Dia dibunuh oleh orang kafir dan sampai tangannya di dipotong. Ketika Nabi Muhammad melihat Ja'far dalam keadaan tangannya terpotong, Nabi Muhammad mengatakan apa? Innallaha abdala li Ja'farin bi fil jannah yatiru bihi ma Allah gantikan tangannya Ja'far yang hilang di dunia yang dipotong oleh orang kafir, Allah menggantinya di surga dengan sayap yang dengan sayap itu Ja'far bisa terbang kemanapun di surga yang ia inginkan. Nah berarti apapun yang diambil oleh Allah di dunia, Allah akan kembalikan dimana? di mana? Di surga. Nah maka kalimat wa inna ilaihi raji'un dan kami pun akan kembali kepadamu ya Allah itu menenangkan. Kalau innalillah apa? Ikhlas. Kalau wa inna ilaihi rajiun ketenangan. Sekarang begini, ada yang anaknya sudah meninggal duluan? Ada? Ada? Saya. Anak saya Ramadan yang lalu usia 8 tahun meninggal dunia. Meninggal dunia. Dan salah satu yang paling menenangkan hati itu apa? Wa inna ilaihi rajiun. Tidak apa-apa ya Allah, engkau ambil duluan karena saya pun nanti akan menyusul datang kepadamu. Untuk apa? Untuk kembali berkumpul dengan sesuatu yang telah engkau ambil sebelumnya, perlu sabar, perlu kenapa? Gak perlu teriak-teriak, gak perlu murka, gak perlu marah-marah. Kita pun bakal kembali kepada Allah, dan apapun yang Allah ambil sebelumnya, Allah akan kembalikan kepada kita. lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu tahu ceritanya seorang perempuan yang oleh Allah diuji dengan penyakit ayan, epilepsi. Yang kalau dia penyakitnya kambuh, dari mulutnya ini keluar apa? Busa. A'azzanallah wa'iyyakum. Nas'alullah wal Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin. Itu perempuan kulitnya hitam. Dia datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini usra. Ya Rasul, saya ini perempuan dengan penyakit ayan. Dan kalau saya seperti ini ya Rasul, tidak ada laki-laki mau nikah sama saya. Padahal saya pengen punya anak, saya pengen punya rumah tangga, saya pengen merasakan seperti yang dirasakan oleh perempuan yang, yang lain. Tapi karena penyakit ini, maka saya tidak bisa menikah. Kemudian perempuan itu bilang apa? Udu Allah an yashfiyani. Maka ya Rasul tolong doakan kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Lihat. Minta doa kepada siapa? Nabi Muhammad agar dia sembuh. Kalau sembuh enak bakal bisa menikah, punya anak, merasakan punya rumah tangga, merasakan seperti yang dirasakan oleh perempuan yang lain. Seneng enggak? Seneng. Tapi Nabi Muhammad kasih pilihan yang lain, yang pilihannya lebih baik. Karena Nabi Muhammad itu ketika memberi itu pemberiannya di atas yang kita pikirkan. Tahu enggak cerita Siti Fatimah, tangannya kasar, capek di rumah karena tidak punya pembantu. Ibu-ibu punya? Enggak. Eh, suami. Istri ini perlu dimanja di rumah, setuju? Setuju. Enggak pahalanya di mana kalau Anda dimanjakan? Nah, sudah. Maka Fatimah radhiyallahu anha datang ke rumah Nabi Muhammad dibilang, "Ya Nabi Muhammad, ayahku, tanganku kasar. Aku merawat kudanya Ali bin Abi Thalib, aku menghaluskan menghaluskan gandum untuk menjadi tepung roti, aku memasak macam-macam capek. Maka apabila engkau memiliki seorang budak, tolong hadiahkan satu untuk saya." Nabi Muhammad bilang apa? Fatimah, aku kasih untuk kamu. Tapi bukan budak, bukan pembantu, yang lebih baik dari seorang pembantu, lihat. Nabi Muhammad memberinya apa? Yang lebih baik. Apa itu? Disuruh zikir. Nah, ini maka amalan untuk perempuan yang pekerjaan rumahnya berat. Apa kata Rasulullah? Aku kasih untukmu yang lebih baik dibandingkan seorang pembantu. Apa itu? Apabila engkau sudah berada di atas tempat tidurmu, engkau mau tidur malam, Rasulullah bilang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbarnya 34. Jadi subhanallah berapa? 33, alhamdulillah 33, Allahu akbarnya berapa? 34. Berarti genap berapa? Hmm, padang panjang banget kalau hitung-hitungan cepat. Lah, ini 33, 33, 34. Berarti 100, pas kan? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Apa kata Nabi Muhammad itu? apabila engkau istiqomahkan sebelum engkau tidur, lebih baik dibanding seorang pembantu. Nah sudah, maka perempuan yang penyakit ayan tadi, oleh Nabi Muhammad dikasih pilihan yang lebih baik dari sekedar sembuh. Apa pilihannya? In syi'ti, <Supati> da'autullaha laki wa syufiti. Kalau kamu mau, aku doain sembuh kamu. Sembuh. Kamu bisa nikah, kamu bisa punya anak, kamu bahagia. Tapi ada pilihan kedua. Wa sabarti walakil jannah. Tapi kalau kamu mau sabar sebentar saja. Nanti kalau kamu wafat, kamu masuk surga. Nah, kira-kira kalau ibu-ibu pilih yang mana? Sembuh atau surga? Enggak yakin saya. <laughs> ah? Ini orang penyakitnya berat, ayan. Yang bisa jadi kambuh di pinggir jalan, bisa jadi kambuhnya di pasar, bisa jadi kambuhnya ketika acara kemanten anak kita. Kan gak jelas kapan kambuhnya kan? Dan kalau kambuh, maaf lo ya, memalukan dalam tanda kutip. Kalau kambuh apa? Nampaknya memalukan. Kadang-kadang auratnya tersingkap, ya kan? Kadang-kadang dia harus nampak wajahnya yang sebelumnya cantik menjadi kelihatan jelek. Nah, maka Rasulullah kasih pilihan, mau sembuh atau kamu sabar dengan penyakitmu, tapi kesabaranmu itu oleh Allah diganti surga. Perempuan ini pilih apa? Surga. Dia bilang, Ya Rasulullah, bel asbir. Ya Rasul, kalau sabar sejenak di dunia, ketika saya sakit, ternyata membuahkan surga, maka saya pilih surga. Tidak apa-apa lah sakit ayan. Tidak apa-apa, tidak punya suami. Tidak apa-apa saya tidak punya anak. Tapi jaminannya surga. Maka bu, sabar itu tidak ringan. Kenapa? Karena balasannya langsung surga. Kemudian perempuan tadi bilang apa? Ya Rasul, saya sabar. Tapi satu saya minta. Udu Allah Allah ada tapi ya Rasul doain saya supaya ketika ayan saya kambuh, aurat saya tidak terlihat. Lihat ibu-ibu, dalam keadaan tidak sadar ayannya sedang kambuh, dia tidak rela auratnya kebuka. Kita sekarang dengan sadar buka-buka aurat, senam di pinggir jalan, satu, da, da, dua, pakaiannya... Di Padang Panjang ada? Gak ada ya? Alhamdulillah, masya Allah ada. Nah, tapi masalahnya ini perempuan ngerti. Kenapa? Karena dia perempuan calon penghuni surga. Maka dia ngerti aurat. Maka kalau dia ndak bukan calon penghuni surga, dia ndak akan bingung masalah aurat. Dia ndak akan susah masalah aurat. Allah biarinlah dibuka karena bukan penghuni. Kalau penghuni surga dia akan hati-hati. Nah sudah, sekarang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sampai syuruk ya, sampai syuruk ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas ajrahum hisab. Hanya untuk orang yang sabar. Allah akan memberikan kepadanya ganjaran tanpa hisab apa ganjaran tanpa hisab itu apa? Langsung masuk surga barakallahu fik. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya dikatakan apa? Ajrun ghairu hisab, pahala tanpa hisab itu tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Nah, maka untuk orang yang sabar Allah akan memberikan untuknya ganjaran yang ganjaran itu tanpa hisap ketika bangkit dari alam kubur dia langsung masuk surga. Luar biasa panda ini. Luar biasa. Tapi sabar itu tidak tidak mudah dan para ulama membagi sabar menjadi tiga. Membagi sabar menjadi berapa? Tiga. Nomor satu. Sobrun indal balak. Sabar ketika mendapatkan musibah, dan ini sabar yang levelnya paling rendah. Kenapa sabar ketika diuji? Walaupun dia berat, tapi dia merupakan sabar yang paling rendah. Kenapa? Karena tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Misalkan, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Misalkan begini, di telepon. Kak, uni gitu ya, uni. Ada berita tokonya kebakar. Terus tiba-tiba ibu-ibu marah-marah. Handphonenya dibanting, teriak-teriak. Gimana sih? Apa nggak dijaga? Mana pemadam kebakarannya? Ketika ibu-ibu marah-marah, apakah tokonya kembali seperti semula? Hah. Berarti ketika terkena musibah, tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Maka itulah dikatakan oleh para ulama, musibah ketambahan sabar menjadi anugerah. Jadi, kalau ada musibah, ternyata Anda sabar. Maka sabar itu menjadikan musibah berubah menjadi apa anugerah. Allah cinta kepada Anda. Allah beri sesuatu yang lebih baik. Allah jamin, Anda bakal masuk syurga. Allah akan mendatangkan pertolongannya kepada Anda ketika musibah ditambahi sabar. Nah, ini sabar yang paling rendah. Kenapa tidak ada pilihan lain kecuali sabar? Karena apa? Kalau kita tidak sabar ketika terkena musibah, maka hati-hati. Musibah satu menjadi dua. Awalnya dia musibah duniawi, kalau tidak sabar menjadi musibah akhirat. Dunia kena, akhirat juga kena. Maka ibu-ibu, mohon maaf ya, kalau dapat anak yang anak itu menjadi ujian, sudah, gak usah protes. Doain, nasehatin, sabarin. Kenapa? Karena anak itu nanti yang insya Allah karena kita sabar akan mengantarkan kita masuk surga. Bapak-bapak, kalau punya istri yang cerewet, bawel, dan ini normalnya begitu ya, mau di Sumatera, mau di Jawa, mau di Sulawesi, mau di Kalimantan, kok sepertinya standar umum perempuan ini. Kecuali padang panjang. Masya Allah. Saya kok jadi pengen nikah di Padang Panjang ya? Kalau begini, saya pengen buktikan gitu. Istri saya nonton ini, "La ilaha illallah". Nah, maka apa ketika punya suami yang punya istri yang cerewet, udah pak sabar aja. Kenapa? Tak lama lagi Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Loh, mau dalilnya? Mau dalam hadis yang sahih dikatakan apa? kalau ada suami dicerewetin istri dunia, bidadarinya dia di langit itu mengatakan apa? Eh, Uni, jangan ganggu dia ya. Sebentar lagi dia jadi milik saya. Itu hadisnya sohih Maka tidak usah khawatir, Pak. diem aja. Kenapa? Karena yang belain kita bidadari surga. Dunia ini biarinlah. Kita mau dapat apa? Bida? Nah, sudah. Enggak. Tapi yang sabar. Nomor dua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Perlu sabar ndak Perlu. Meninggalkan kemaksiatan itu perlu sabar. Apa? Contohnya, ada perempuan cantik lewat di depan muka, di depan wajah kita. Dia perempuan yang begitu cantik, dia ndak nutup auratnya dengan sempurna, dia tidak pakai pakaian yang sopan. Untuk laki-laki, Ketika Anda menundukkan pandangan tidak melihat perempuan itu, perlu sabar apa tidak? Perlu. Dan ingat, ada dalil yang lain. Apa dalilnya? Man taraka syai'an lillah Allah khairan minhu. Orang yang meninggalkan perkara yang haram, yang itu dilarang oleh Allah, ditinggalkan sama dia, apa yang dia dapatkan? Allah akan beri ganti yang jauh lebih baik. Maka ketika anda menundukkan pandangan dari perempuan yang bukan mahram maka istri itu akan Allah jadikan sangat cantik dan menyenangkan. Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu yang kedua. Sabar ketika meninggalkan maksiat. Nomor tiga, sabar ketika ibadah. Sabar ketika mendapatkan ujian, sabar ketika meninggalkan maksiat dan sabar ketika apa? ibadah. Orang ibadah perlu sabar. Rumah tangga ibadah bukan. Ibadah, maka tentu rumah tangga perlu sabar. Merawat anak ibadah bukan. Ibadah, maka merawat anak perlu sabar. Melayani suami ibadah atau bukan? Maka melayani suami perlu sabar. Mendidik istri Ibadah atau bukan? Ibadah. Maka mendidik istri perlu sabar. Orang puasa. Puasa. Puasa itu kan ibadah. Perlu sabar enggak? Perlu. Kalau dia enggak sabar, minum dia, makan dia. Sholat tahajud kan ibadah. Perlu sabar. Perlu. Sabar menahan kantuk. Nah, maka dengan itu hadirin sekalian, salah satu kunci yang menjadikan dunia itu terasa indah, kalau di dunia ini kita bisa sabar. Sip, sekarang terakhir tips agar bisa sabar. Nomor satu, yakini bahwa tidak ada kesabaran yang sia-sia. Rasulullah bersabda, Inna nasra ma'as sabr. Kemenangan itu datang di balik kesabaran. Nomor satu, jadi Anda sabar, tidak akan sia-sia. Nomor dua, tidak ada musibah yang berlangsung lama. Tidak ada. Karena apa? Watil kal ayam luha bainan nas. Berarti sabarnya lama atau sebentar? Cuma sebentar aja. Itu tips yang kedua. Anda yakin ini pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Yang ketiga, ingat kita hidup bukan cuma di dunia. Tapi hidup setelah kematian, maka sabar sebentar di dunia. Setelah wafat, insya Allah kita bakal masuk surga. Dan yang terakhir, Innallaha maas sabirin. Pertolongan Allah akan dekat bersama orang-orang yang sabar. Maka empat perkara ini kita yakini. Insya Allah kita akan jadi orang yang sabar. Nomor satu. Tidak ada kesabaran yang sia-sia. Nomor dua, musibah pasti berlalu, maka sabar sebentar setelahnya akan indah. Nomor tiga, kita hidup bukan cuma di dunia, tapi kelak di akhirat, waktu memetik buah dari kesabaran. Dan yang terakhir, pertolongan Allah akan Allah berikan kepada orang yang sabar. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.